Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Mugen Film dimanapun kamu berada. Salam satu hobi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lawan Akbar Mugen Film, tentunya channel kesayangan para pencinta Mugen Film. Oke, buat teman-teman ya, sebentar lagi kita mau memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan alhamdulillah bunga saya juga ikut merdeka tentunya. Karena bunga saya sudah bermunculan bunga semua. Meskipun ada yang sudah tua bunganya dan rontok ya, ada juga yang baru muncul bunga teman-teman ya. Tapi tidak masalah, tetap kelihatan indah dan ramai sekali warnanya teman-teman ya. Ada yang warna putih, ada yang warna pink, merah, oranye ya, berbagai macam warna dipadukan dalam satu tempat seperti ini dan lebih ramai teman-teman. Yang ini ada variegata putih ya. Tuh, kalau variegata putih seperti ini dia tidak putus bunga ini. Dengan variegata pink seperti ini dia selalu berbunga. Oh ya. Kalau yang di sebelah sini teman-teman, ini bougainvillenya ukuran pohonnya besar-besar ya. Oh, yang ini ukuran pohonnya besar-besar seperti ini. Oh ya. Lagi yang di sana ukuran pohonnya juga besar ya, itu hitungan satu bulan lagi dia akan berbunga rimbun dengan ukuran pohon ya, bisa teman-teman lihat sendiri tuh, dihalangi oleh cherry blossom ya. Tuh, ini hawa cherry blossom. Ini cherry blossom ini perdana ya, perdana bunga berbunga teman-teman tuh ya, sangat cantik sekali bunganya. Nah, di sini juga ada yang warna merah, tapi merahnya merah biasa teman-teman ya, tidak merah merona. Adapun yang bunga bougainville yang paling males berbunga. Nah, ini ya. Teman-teman sudah tahu ya. Bougainville yang paling males berbunga yaitu Black Maria seperti ini. Nih. Ya. Teman-teman pasti sudah tahu jenis bougainville Black Maria ini sulit, paling malas dan sulit berbunga. Tuh ya. Ini bunga perdana, jadi bunganya sudah masih rimbun. Nanti ketika sudah lama, nanti bunganya susah sekali berbunga, teman-teman. Nah, ya. Ya. Tuh. Ada yang bunganya sudah menua seperti ini. Ya. Ini Hawaii Orange. Tuh. Hawaii Orange ini sudah tua seperti ini, uniknya tidak mau rontok ya, dia kering di dahan ya. Tuh. Sangat keren sekali dan sudah berbunga semua. Nah, ini juga tuh, yang ini ekspos akar, bunganya sudah bermunculan, sedikit agak gundul ya, daunnya sudah rontok tapi bunganya sudah bermunculan. Tuh, mantap sekali. Juga sudah berbagai jenis warna dan warnanya juga berpaduan warna ya, yang pink, putih, merah, oranye, bercampur warna, berpadu warna ya, jadi kelihatan lebih ramai. Nah, ini apalagi yang ini nih, yang ini kelihatan lebih banyak bunganya ya. Ini dominan warna putih teman-teman ya, padahal ini berbagai jenis warna tapi dominan berwarna putih. Ya, putihnya bercorak-corak pink seperti ini. Ini saya masih bingung dengan ID-nya ya. Saya bilang Bengawan Solo, terkadang dia timbul warna ini ya teman-teman. Terkadang dia putih bersih seperti tisu. Nah ya, jadi saya belum bisa menentukan ini ID-nya apa. Kalau Bengawan Solo kan dia full ada bercak-bercak warna pinknya. Kalau yang ini kadang-kadang saja teman-teman ya. Kadang-kadang dia berbercak pink seperti ini, kadang putih bersih seperti ini nih. Nah, putih tisu seperti ini teman-teman. Tidak apa-apa, tidak tahu ID-nya ya, yang penting dia berbunga rimbun. Tuh, di sana juga ada Hawaii Orange. Nah, ini Hawaii Orange teman-teman, ini Hawaii Orange. Tuh. Tapi dominan bunganya lebih banyak yang warna putih seperti ini.
ada mikro ungu, tuh, ada Hawaii oranye, ada Parigata putih. Nah, ini Parigata putih, teman-teman. Ya, beda bunganya dengan putih yang ini. Ini yang daunnya warna hijau. Tuh. Kalau ini yang batik ya. Putihnya berbeda. Lebih putih yang ini. Tuh. Sangat ramai sekali menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Bunga-bunga saya sudah mulai berbunga semua. Nah, ya. Kita lihat dari sini saja sudah kelihatan ramai, teman-teman. Karena dalam satu tempat ini saya padukan berbagai jenis warna. Ada yang dalam satu warna, dalam satu pohon itu berbagai jenis warna, ada yang satu warna saja. Contohnya seperti Hawaii oranye seperti ini. Nah, ya. Hawaii oranye. Ini bisa bergradiasi warna, teman-teman ya. Ini ada yang pertama dia warna kuning. Dia warna kuning, nanti lama-kelamaan dia berwarna oranye. Tuh. Bunga mudanya seperti ini. Warna kuning ya. Tuh, ini kuning. Nanti kelamaan dia berwarna oranye. Nanti timbulnya berwarna merah seperti ini. Tuh, ada yang timbul warna merah seperti ini. Ya. Lama-kelamaan dia nanti warna pink. Warna pink. Nah, ya. Jadi saya sebut ini Hawaii oranye ya. Tapi bisa berubah warna. Dari warna kuning, oranye, merah atau pink ya. Itu juga ada anggur kuning. Nah, anggur kuningnya sudah mulai tua, teman-teman. Sudah mau rontok. Ya, sudah mau rontok. Sangat rimbun sekali bunganya ya. Itu untuk anggur kuning. Yang di halaman samping rumah, teman-teman ya. Kelihatan lebih ramai karena banyak warna. Di sini juga ada bibit bougainville Hawaii ya. Ada Hawaii oranye. Kecil-kecil dia sudah berbunga. Ini Hawaii oranye, Hawaii merah. Ya, Hawaii merah. Ada cherry blossom tadi. Ini pink ya, pink. Tuh, warna pink. Ada citra monduring juga sudah berbunga. Ya, alhamdulillah kecil-kecil seperti ini sudah mulai berbunga. Tuh. Ya. Nah. Tak mau kalah juga berbunganya, teman-teman ya. Ini bougainville yang di halaman depan rumah. Tidak mau kalah, meskipun pohonnya kecil-kecil di depan ini, tapi sudah berbunga semua ya. Dalam satu pot ada berbagai jenis warna. Ada yang satu warna orian, teman-teman ya. Teman-teman saya sendiri, warnanya ramai sekali ya. Kalian di depan ini memang khusus yang kecil-kecil, teman-teman. Kalian tadi itu khusus buat yang batangnya besar-besar. Ini bunganya mau bermunculan ya. Tuh, ada jenis citra monduring nih. Sudah mau berbunga rimbun. Kelihatan dari kelopak bunganya masih muda-muda sekali ya. Tuh. Sangat rimbun sekali nantinya nih, teman-teman ya. Tuh, sudah kelihatan. Nah, yang ini juga tiga jenis warna, ada Hawaii merah, Parigata putih, Parigata pink. Ukuran pohonnya kecil-kecil ya, tapi ketika sudah berbunga seperti ini sangat memanjakan mata, teman-teman. Ketika pulang kerja lelah, ketika sudah melihat bunga bougainville lelahnya hilang ya. Kalau yang ini di bagian samping sebelah kanan ya, dekat pintu masuk. Ini ada beberapa bougainville tapi tidak terlalu banyak, teman-teman ya. Di sana juga ada bibit-bibit bougainville yang sudah siap dipasarkan ya. Kita lihat lebih dekat untuk bibitnya ya. Bibitnya sudah bermunculan juga bunganya. Ini ID-nya anggur kuning ya. Tuh, jenisnya ID
anggur kuning. Rumputnya di dalam polybag itu sudah banyak. Nanti kita bersihkan, kita buang ya, supaya tidak mengganggu pertumbuhan bibit bougainvillea yang teman-teman. Nah, di sini sudah saya pisahkan ada ekor musang merah ya. Sudah bermunculan juga bunganya. Di sini juga ada variegata oranye, sudah bermunculan juga bunganya, dan ini variegata merah ya. Sudah bermunculan juga bunganya. Kalau yang ini belum ada tanda-tanda, ada deh ini mau bermuncul. Mau muncul bunganya. Apa ini? Kita lihat dulu. Ini Bengawan Solo. Tuh, ini ID-nya Bengawan Solo. Bengawan Solo, Bengawan Solo, teman-teman. Ya. Kalau yang ini apa ID-nya? Wah, ini Surtena. Wah, kalau yang ini Peraping, teman-teman. Peraping. Banyak sekali rumputnya, teman-teman, kalau mau lihat. Tuh, Peraping. Ini Surtena. Ini Surtena. Tuh, nanti saya bersihkan lo berumputnya supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Yang kalian itu ekor musang putih ya. Banyak bibitnya sudah siap dipasarkan. Nah, kalau yang untuk ini Citra Munduring. Citra Munduringnya subur-subur sekali. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Meskipun dalam polybag, pertumbuhannya sudah subur sekali, teman-teman. Tuh, Citra Munduring ya. Tuh. Itu masih bunga muda ya. Bunganya, kelopak bunganya masih kuncup-kuncup. Ini sudah bermekaran seperti ini. Tuh, meskipun belum menunjukkan warnanya, tapi sudah kelihatan coraknya. Tuh. Ya, dan Citra Munduring. Sudah mulai bermunculan bunga semua, teman-teman. Nah, yang ini Hawaii kuning, Hawaii kuning, Hawaii oranye. Ya. Kalau di sana, ini sepertinya ini dia tandanya kurang bagus, daunnya kuning-kuning, sudah ada citra krim, ya. Ini citra krim semua, teman-teman. Sepertinya itu mau diganti ya, media tanamnya. Kuning daunnya, teman-teman, kelihatan kurang sehat. Ya, sudah siap dipasarkan itu. Nah, jadi yang untuk di bagian sini tidak terlalu banyak. Tapi lumayan untuk menghiasi perkarangan rumah, teman-teman. Oke, teman-teman ya, cukup sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan di video ini bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.